Pada 5 Juli 2021, PT Kereta Api Indonesia memberlakukan aturan baru yang mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 dan Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, calon penumpang wajib menunjukkan bukti vaksinasi setidaknya dosis pertama serta hasil negatif tes RT-PCR maupun rapid tes antigen. Dengan demikian, hasil tes genose sudah tidak diberlakukan. Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia Daop 1, Eva Khairunisa mengatakan, berkas negatif tes RT-PCR berlaku maksimal 2x24 jam, sementara rapid tes antigen berlaku maksimal 1x24 jam. Calon penumpang dapat mengikuti kegiatan vaksinasi di stasiun kereta api jarak jauh, misalnya di stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Kegiatan vaksinasi tersebut dilakukan paling lambat 1 hari sebelum keberangkatan. Ya, jadi perlu diingat oleh seluruh pengguna KA jarak jauh. Nah, dalam hal ini akan berangkat dari area 1 Jakarta, baik dari stasiun Pasar Senen ataupun juga stasiun Gambir. Mulai tanggal 5 Juli 2021 sudah harus memiliki berkas kartu bukti vaksin sebagai salah satu persyaratan. Selain itu, pengguna juga wajib memiliki berkas pemeriksaan COVID-19 berupa pemeriksaan PCR dengan masa berlaku 2x24 jam ataupun juga pemeriksaan antigen dengan masa berlaku 1x24 jam. Vaksinasi gratis ini merupakan kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pemda DKI Jakarta. Dibuka mulai tanggal 3 Juli lalu, setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang. Dengan kuota maksimal 200 orang, vaksinasi ini hanya melayani calon penumpang kereta api. Sejumlah warga yang belum mengetahui kebijakan baru ini, serta belum melengkapi syarat perjalanan kereta api jarak jauh tersebut, harus menunda perjalanan hingga esok hari. Jangka waktu 1 hari tersebut diberikan guna antisipasi apabila muncul reaksi atau efek dari vaksinasi. Vaksinasi ini saya belum tahu, baru tahu tadi pagi dan saya langsung melakukan vaksinasi. Nah, untuk masalah tiketnya dari pihak PT KAI minta di reschedule besok aja. Sudah tahu dari teman saya. Divaksin di sekolah, waktu itu ada untuk sekolah guru-guru semua. Sudah tinggal berangkat aja ya. Bagi calon penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis, tetap dapat menggunakan layanan kereta api jarak jauh dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter spesialis disertai surat negatif RT-PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku. Sementara calon penumpang di bawah usia 18 tahun tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin. Kemudian untuk penumpang di bawah 5 tahun juga tidak diharuskan menunjukkan hasil RT-PCR atau rapid test antigen. Meski sudah dilakukan sosialisasi melalui pesan singkat dan juga situs resmi PT Kereta Api Indonesia, nyatanya masih ada sejumlah calon penumpang yang belum mengetahui aturan baru tersebut. Bagi para calon penumpang yang belum melengkapi syarat perjalanan jauh kereta api, maka ada kebijakan untuk refund atau pengembalian tiket sebesar 100% dalam jangka 30 hari. Putih Van Fudi, Imam Muhairib, Jakarta.